pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. New York menyambut Presiden Soekarno dengan segala keistimewaan yang dikenal daripada kota dunia ini. Beliau dihormati dengan pawai yang ramai sekali. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the five guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Presiden Soekarno lebih memikat hati para pemimpin rakyat Amerika ini. Dan sekali lagi mendapat tepuk tangan yang gemuruh ketika menyelesaikan pidatonya. Seolah-olah hawa dipanasi dengan kehangatan jiwa beribu-ribu orang. Para tamu merasa kehangatan itu. Di Jakarta, kata beliau, pecah revolusi Indonesia, sedangkan di Leningrad, revolusi Rusia. Oleh karena itu, saudara-saudara niscaya mengerti mengapa saya mencintai rakyat saudara, mencintai saudara-saudara, dan semua penduduk Leningrad. Pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bangsa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mencukupkan Indonesia ini. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.